Barusan tanya sama manajemennya Jetur, ini artinya apa? Kalau bahasa Inggris ini artinya meluncur. Tapi aslinya bahasa Cina atau bahasa Mandarin artinya keras sakti. Wah, itu artinya apa itu keras sakti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Nah, ini satu lagi ada merek baru dari Cina, betul ya? Betul. Namanya Jetur, nggak pakai travel. Dan mereka berbeda sama merek Cina lainnya. Di sini nggak jualan mobil listrik, betul, tapi kan? mobil bensin. Dengan Mbak siapa? Aku Ade. Mbak Ade, kamu dari dealer mana? Aku dari dealer Mimosa Pluit. Pluit. Emang dealernya udah banyak? Ada banyak. Nah, di mana aja? Lihat kamera. Untuk dealernya kita ada di daerah Pluit, Kelapa Gading, Bekasi. Terus untuk dealer kotanya ada di Bandung, Batam, Surabaya, Medan sudah ada. Wah, banyak juga ya. Sudah banyak, Pak. Nah, ini kenapa nggak jualan mobil listrik sih kayak teman-teman yang lain? Kenapa jualan bensin? Oh gitu. Untuk, ya kenapa? Untuk mobil listriknya sedang proses. Oh, pasti ada. Tahun depan. Tahun depan. Ini jualan bensin dulu. Iya, betul. Oke. Ini model pertama sini, Mbak? Oh iya, Bro. Nah, ini model pertama namanya Jetur Dashing. Dashing. Mesin berapa? Mesinnya 1500 turbo. 1500 turbo untuk tiga baris? Untuk dua baris. Oh, untuk dua baris. Oh, ini dua baris. Dua baris. Ini harganya berapa? Untuk yang ini harganya yang prime itu 390 juta. Sampai? Untuk yang tipe signature-nya 430 juta itu yang signature itu dia tipe tertingginya, Pak. Iya. Nah, jadi 390 sampai 430. Oke, ini yang dua baris. Yang dua nah, baris. Nah, sekarang kita ke sini, Mbak. Sini, Mbak. Belakang aja, Mbak, belakang. Banyak orang di sini. Nah, ini yang tiga baris. Ya, ini yang tiga barisnya. Jetur X70 Plus. Mesin sama, 1.5 turbo. Sini, sini, Mbaknya. Ini harganya dari berapa sampai berapa? Ini. Kalau untuk yang X70, dia harganya dari 400 juta sampai 450 juta. 450 juta. Iya, kalau beli gitu kan, kalau beli kredit kan pasti ada DP cicilannya. Iya, betul. DP-nya berapa, cicilan berapa, Mbak? Kalau untuk... sehari-hari deh, nggak usah ngomong gias. Ntar aja habis gias. Bisa dong DP berapa? 10%, 20%? Bisa. Untuk DP sih kita minimal di 20%. Minimal 20%, iya, 20%. DP termurah, DP jadi ya salah. Cicilan termurahnya berapa? Cicilan sebulan? Termurahnya sebulan ada yang 6 juta. 6 juta? Iya, okay. Itu untuk tenor 4 tahun. Mantap. Terima kasih, Mbak Ade. Sama-sama. Semoga sukses selalu ya. Amin. Boleh saya minta mic-nya? Boleh. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Silakan, balik lagi. Nah, ini teman-teman yang... untuk yang apa namanya tiga baris, kita lihat dalamnya kayak gimana. Kita cek, wah ada orang. Ucapan cinta. Nah ini yang untuk tiga baris nih. Coba cek sini. Nah ini yang tiga baris. Tujuh penumpang, udah ada sunroof, panoramik. Oke. Nah ini pelipatan bagasinya ya, rata, bahkan mungkin bisa sampai ke tengah juga ya. Udah mantap. Nah ini yang dua baris nih. Nah ini yang dasing nih, yang dua baris. Yang dua baris. Oke, kita cek mesinnya ya. Oke, kita cek mesinnya boleh, Bang ya? Kita cek mesinnya. Wah, berat banget. Ini berat banget ini. Jadi buat kalian kalau bangun tidur mau olahraga gitu kan biasanya bangun tidur olahraga biar sehat, nggak usah bingung nyari ngapain, gini naik turun ini, kap mesin ini berat banget ini, 1500 cc turbo. Oke, ya kita cek ininya, speknya, awas,
Wah. 1500 cc turbo ya. Maksimum power 156 horsepower, torsi maksimal 230 Newton meter. Dah. Dalamnya udah liat belum tadi? Oh, dalamnya keren ya. Coba kursi bagian belakang ini. Ini posisi kalau mobilnya. Oh, udah ada upper. Nah, udah ada upper. Nah, ini. Kamera mundur. Nah, ini bagasi belakangnya. Ini untuk yang dua baris, ya. Dua baris. Jetur. Oke, guys. Jadi ini model atau merek Cina lain daripada yang lain. Kalau yang lain jualan mobil listrik, yang Jetur ini masih jualan mobil bensin. Ya, ini mobil bensin. Hop. Ada bosnya Jetur. Sini. Sini. Aduh. Gimana? Langsung aja. Ini bro, kenalin bro siapa? Oh, Indra. Indra deh, ya, ini Indra bosnya Jetur deh. Teman lama. Dari brand sebelumnya. Gak usah diomongin. Ini aja bos. Teman-teman kalau beli mobil Jetur, ya. Ready stock apa inden? Sementara kita baru ready nanti di bulan Oktober. Jadi kalau misalkan baru ready di bulan Oktober. Tapi udah bisa pre-book dari mulai sekarang. Ya, iya. Kan udah jualan. Betul. Delivery Oktober. Yes. Mantap. Terus apa lagi? Kenapa ini nih? Merek Cina lain kan jualan mobil listrik. Betul. Kenapa sampean jualan mobil bensin? Jadi mobil bensin ini sementara kita ada mobil listrik sebenarnya. Oke, ada. Ada masuk. Oke. Nah, jadi sekarang ini marketnya lagi tinggi itu di Asia dan di Malaysia, terutama di Indonesia juga ya. Itu kan di SUV. SUV kita betul. Melihat itu sebagai pasar yang lagi berkembang. Makanya kita masukin yang SUV dulu, yang combustion engine. Baru nanti perlahan sekalian kita mau mindahin dari setir kiri ke setir kanan dulu nih. Iya dong. Nah, itu prosesnya lumayan lama. Oh. Jadi mungkin nanti di akhir tahun kita akan masukin untuk yang EV. Iya. Ntar bos. Jadi untuk buka pasar, ya menawarkan bensin dulu. Bensin dulu. Satu lima turbo. Satu lima turbo. Dua atau dua model ya. Dua model. Tiga baris sama dua baris. Betul. Sampean punya ini nggak yang kayak sedan, kayak SUV kecil gitu? Kita ada SUV kecil. Ada ya? Iya, tapi nanti masuknya. Kenapa pilihnya mesin yang 1.5 turbo? Kenapa nggak mesin lain? Ayo. Oke, karena 1.5 turbo ini dia untuk pasar Indonesia, ya. Itu cocok banget ya, Bang. Cocok karena bertenaga. Bertenaga. Dan juga lebih irit daripada misalkan pakai 1.8 atau 2.000 cc. Mobil apapun yang penting iritnya. Iritnya itu dia. Oke. Dengan bodinya sebesar ini cocok masuk untuk 1.5 turbo nih, tenaganya pas lah. Dealer udah ada tadi ya? Udah ada. Ngobrol sama Mbak Seles. Iya, dealer udah di mana-mana, udah di luar kota juga. Iya. Oke, okay, bos. Terima kasih ya. Sukses selalu ya. Thank you. Baik teman-teman, jadi kalau kalian mau cari mobil dari Cina dan tidak listrik, Jetur pilihannya. Betul. 1.5 turbo bensin. Tapi jangan lupa tahun depan mungkin ada listriknya juga. Ditunggu aja. Oke, guys, terima kasih seluruh. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan tanya sama manajemennya Jetur ini artinya apa? Kalau bahasa Inggris ini artinya meluncur. Tapi aslinya bahasa Cina atau bahasa Mandarin artinya keras sakti. Itu artinya apa itu keras sakti itu?